Ratna, ayah tanam pohon kelapa ini supaya kau tidak susah nanti kalau mau bikin sayur ya nak, ya. Kewot. Tuan Besar marah sekali. Kau diberi waktu satu minggu untuk melunasi utang-utangmu. Mengerti? Dari mana saya punya uang sebanyak itu, Den Kasir? Itu bukan urusanku. Ayo, Bik. Thank you.
Nyi. Nyi, saya hanya besar. Mulai sekarang, kau rawat anak itu. Aku tidak ada waktu untuk mengurusnya. Keberatan? Keberatan ya? Tidak. Tidaknya besar. Sudahlah, jangan bersedih hati. Relakan istrimu. Semoga Tuhan mengampuni segala dosanya dan diterima di sisinya. Kau telah mengisi kekosongan jiwaku, Zubaidah. Iran tidur? Iya, jangan khawatir. Aku akan merawatnya seperti merawat anakku sendiri. Semua berada di tanganmu. Kau lah yang berkuasa di rumah itu. Apalagi kalau si tua itu sudah mati. Kau lah yang memiliki warisannya. Bang, kau tidak akan menipu aku, bukan? Ingat, anak yang di dalam kandungan ini adalah anakmu, Bang. Aku tahu beda. Aku tak akan menyanyikan kau. Kau adalah Zubaidahku. Bang. Beda. Abang. Bang. Yuk. Bang. Kenapa Mirta sayang? Digigit nyamuk. Lagi. Sayang. Coba, lagi. Pintar, kira tak salah. Pak, mulanya pak, tenang pak. Oh.
Pagi. Pagi, Tuan Besar. Semuanya beres, Tuan Besar. Maaf. Kecuali si Kewot, sudah 3 bulan ini nunggak. Si Kewot? Biarlah. Aku tahu. Orang tua itu akhir ini sakit-sakitan. Aku kesian melihat keadaan orang tua itu. Coba berikan uang sedikit. Suruh dia berobat, ya? Baik, Tuan Besar. Ya sudahlah, ayah sudah tua, tidak usah petik kelapa sayur buat Ratna. Ayah mesti banyak istirahat. Mari. Untunglah Den Kiran segera datang. Kenapa? Den Besar sudah lama sakit, Den. Ayah sakit? Ya. Ayah. Kirat, anakku. Kau baru sampai? Ya. Ayah. Kenapa ibu tidak beri kabar kalau ayah sakit? Ibumu tidak mau mengganggu pelajaranmu. Laginya sakit ayah tidak seberapa. Jadi dia datang. Hati-hati dengan anaknya. Bagaimanakah keadaan si Tobangka itu, sayang? Kau tidak perlu khawatir. Obat yang kuberikan itu lambat laun tapi pasti akan membuat si tua bangka itu. Kiran, ayah sudah tua. Kelak kemudian, kau harus menggantikan kedudukan ayah. Kau harus banyak mengenal penduduk Kedaung ini. Ya? Jangan lupa, kau ke rumah Ki Kewot. Sampaikan pesan ayah tadi, ya. Baik, ayah.
Pesan ayah akan Giran laksanakan. Terima kasih atas kebaikan dan besar dan muda yang telah membebaskan Bapak dari utang. Semoga kebaikan dan besar dan muda mendapat balasan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sekali lagi, terima kasih dan muda. Terima kasih kembali. Saya mohon diri dulu, Pak. Oh, kenapa terburu-buru, Den Giran? Saya mau ke kebun. Terima kasih, Pak. Permisi. Aki. Aduh, Den Mirta, kalau ada yang jadi sama Neng Ratna, cocok. Tapi bagaimana dengan bapaknya? Ki Kewot. Alah, perkara si Kewot itu urusan nih Sarkawi. Pokoknya beres. Neng Ratna mau diapakan? Hah, itu urusan Den Mirta. Lah, yuk, cepet yuk. Udah siang nih. Jangan dorong-dorong dong. Ratna, yuk pulang dulu ya. Tuh Giran udah datang tuh. Cakep. Terima kasih Giran. Biasa pacarnya. Dan muda, kapan kembali? Kemarin sore. Saya kira Dan muda sudah lupa sama Ratna. Maklum tinggal di kota, banyak gadis-gadis cantik. Tapi hatiku selalu di desa Gedaung ini. Meski banyak, tapi pilihanku hanya satu. Kau, Ratna. Sudah siang, Den. Permisi. Gerita. Rupanya kakakmu ada hasrat juga sama simpananmu yang montok itu. Kurang ajar. Kudit membawa lembing, Kogota membopong senapang. Jika ada rasa berat menjinjing, biarlah kakak tolong bawakan. Kelapa muda, kelapa cengkir, jangan ditaruh di atas tatakan. Kenapa nona pergi menyingkir? Bikin hati dan Mirta jadi berantakan. Hai, Wi, itu badan mulusnya, Wi. Nih, cepatan, Wi. Iya. Ratna, Ratna, tunggu. Ayo,
Ada apa, Ratna? Oh, Den Mirta. Ratna, apa yang telah kau lakukan? Dia tidak apa-apa. Cuma salah mengerti. Den Mirta sudah lama senang sama Neng Ratna. Jangan takut, Ki. Semestinya Ki harus bersyukur dapat menantu Den Mirta. Setuju, kan? Den Mirta orangnya baik. Jangan suka nampik rezeki. Maaf, Sarkawi. Kami orang bodoh. Tidak pantas kalau Den Mirta sama si Ratna. Anak dusun. Yuk pulang. Enggak tahu diuntung. Orang-orang keparat itu harus segera lenyap dari sini. Sarkawi, sini kau. Awas, jangan sampai bocor. Kau temui Den Kasir dan bilang nanti malam supaya dia datang kemari. Mengerti? Baiknya besar. Kenapa mukamu pucat, Li? Takut menghadapi Samolo? Bilang terus terang, supaya aku tidak jadi kapiran. Aduh, Den. Masa masih tidak percaya sama Sarkawi, jagoan kesohor dari Pisangan? Yang penting, asal syaratnya cukup. Belum tentu berhasil. Sudah minta syarat segala. Sudah, pokoknya beres. Ayo cepat. Giran, selama ayahmu sakit, sering sekali terjadi pencurian kelapa. Coba kau periksa berdua Sarkawi, ya? Baik, Bu. Baik, kita berangkat. Kebun kelapa ini cukup subur. Tidak ada tanda-tanda bekas dicuri orang. Samulo sering meronda kemari. Sebelah dalam sana barangkali, Den. Mungkin. Aku mau istirahat. Baik, Den. Kenapa kau?
ketimbang serapa. Kenapa kau begitu gelisah? Sebentar lagi Sarkawi kembali dan semuanya jadi beres. Apa ku bilang? Itu Sarkawi datang. Tenang-tenang saja, Beda. Tidak apa-apa kan? Tidak. Istirahat dulu di sini. Iya. Kasihan Sarkawi, Bu. Pingsan kejatuhan kelapa. Oh iya, Paman Samirun. Biarlah dia istirahat dulu di sini untuk beberapa hari. Dan berikan dia uang untuk berobat. Baik dan mudah. Maaf. Malam. Emang jempolan Kowi. Jago paling kesohor di Pisangan. Pulang pakai dibopong segala kayak anak kecil. Den. Biar mampus sekali. Bikin kacau rencana ya. Mau ku persen. Biji melinjo nih. Ampun, Den. Saya sedang ketiban sial rupanya. Ampun, aduh. Ingat, kalau mulutmu bicara, sampai orang lain tahu. Sudah. Bisanya cuma besar mulut saja. Kalau tidak adanya besar, sudah lama kau berhenti bernapas. Aduh, Den. Tega benar sama saya. Alhamdulillah. Tenanglah, sayang. Kita masih ada siasat lain. Den Kasir, mana upahnya? Ratna, sudah lama aku ingin menyatakan sesuatu yang selalu menggoda hatiku. Apa itu, Kak? Telah lama kita bergaul. Dan selama itu pula, aku selalu mengharap kasih sayangmu. Hanya engkaulah
yang dapat merebut hatiku. Aku cinta padamu, Ratna. Dan aku ingin membahagiakan kau, sayang. Kenapa kau menangis, sayang? Apa kata-kataku tadi telah menyinggung perasaanmu? Tidak, tidak, Kak. Aku merasa bahagia. Tapi apa, Ratna? Kau pasti menyesal, Kak. Aku hanya seorang gadis desa yang miskin dan bodoh. Apa kata orang-orang nanti, terutama orang tuamu? Tidak, Ratna. Kau adalah nyawaku, jiwaku. Tanpa kau, entah apa jadinya aku ini. Percayalah, Ratna. Kedua orang tuaku pasti akan menyetujui pilihan hatiku. Percayalah. Kak, ayah bangun. Ratna. Ratna. Kau gembira sekali malam ini. Ayah kadang-kadang lupa. Bahwa kini kau sudah dewasa. Dan adalah wajar kalau orang sudah dewasa akan menemukan jodohnya masing-masing. Ayah pun pernah muda. Ayah tahu apa yang sedang berkecamuk di hatimu. Ayah, Kiran adalah seorang pemuda yang baik. Ayah percaya bahwa cintanya padamu adalah suci. Kalau ibumu masih hidup, tentu dia akan memberikan bimbingan serta nasihat-nasihat berharga sebagai bekal hidupmu kelak. Hanya pesan ayah, batasilah pergaulan. Kita harus tahu diri. Kita orang miskin. Satu-satunya harta yang kita miliki hanyalah harga diri dan kehormatan sebagai manusia. Hanya itu. Meskipun Giran keluarga berada dan berpengaruh di Kedaung ini, namun dia tidak pernah mengagungkan dirinya. Karena itu, tawakallah pada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya Dialah yang menentukan dan hidup semua makhluk. Ayah. Hah? Apa katamu, Giran? Kau mau kawin dengan si Ratna, anaknya si Kiot yang melarat itu? Astaga. Apa benar kau? Sungguh-sungguh kau? Masya Allah. Giran, Giran. Benar, ya. Aku akan lamarkan kau pada ayahnya.
dan adakan pesta semeriahnya. Memang aku sangat mengharap supaya aku lekas punya menantu. Kenapa, Bu? Sudah, cepat suruh Samolo potong 6 kerbau. Dan suruh orang-orangnya mempersiapkan segala sesuatunya. Kau juga sedang makan, Bu? Tentu saja, Pak. Siapa yang tidak gembira menyambut hari bahagia itu? Aku akan mempersiapkan segala-galanya. Dan akan kuurus sebaik-baiknya. Kiran, ayah sudah tua. Sebelum waktu tiba, aku ingin melihat kau menjadi orang dan memberikan seorang cucu yang mungil. Betapa bahagia rasanya jadi seorang kakek. Ibu tahu perasaanmu, nak. Tapi kau masih terlalu muda untuk berumah tangga. Aku kira itu lebih dewasa, lebih pandai dari aku. Memang ayah berhasiblah pilih kasih. Anak kampret itu selalu menyakiti hati ibu. Lebih baik Mirta pergi dari rumah ini daripada diinak begini. Sabar, nak, sabar. Ibu ada rencana. Kau dengar ya. Sudahlah, nak, jangan bersedih hati. Nanti ibu carikan 10 kali lebih cantik dari si Ratna. Goblok, kenapa kau tidak bawa si Ratna? Saya sudah berhasil menculik si Ratna. Tahu-tahu si Samolo itu sama orang-orang kampung menghajar saya. Untung saya tidak jadi dibikin
Perkedel. Thank you.
kenapa kok, Pak? Pak, kenapa? Ayo lekat dulu, tunggu apa lagi? Ayo lekat. Aduh, Pak, kenapa kau begitu cepat meninggalkan aku, Pak? Apa artinya ini tempat kau, Pak? Ayah. Kiran, kasihan ayahmu. Ibu tidak sangka dia akan meninggalkan kita lebih dulu, Kiran. Ayah. Kenapa tinggalkan aku, Pak? Pak, kenapa tinggalkan aku? Apa artinya ini tanpa kau, Pak? Aduh, Pak. Apa artinya hidup ini tanpa kau, Pak? Tahun Den Besar meninggalkan kami. Saya khawatir dengan keluarga Den Giran. Tapi saya berjanji akan menjaganya meskipun apa yang terjadi. Giran, anakku, ayahmu pesan agar kau pergi ke Borneo untuk mengurus kebun karetnya di sana. Kau tidak keberatan, bukan? Tidak, Bu. Bagus, Giran, bagus. Berapa lama aku harus menanggung rindu ini, Kak? Aku khawatir kalau terjadi sesuatu denganmu di rantau nanti. Hanya engkau lah yang mendapat kehormatan untuk memberikan selamat jalan pada putra majikanku. Telinga dan matamu sangat tajam, Samolo. Rezeki ini adalah pemberian dari Nyonya Besar, majikanmu sendiri. Kau tahu, Gerong, sehelai rambut Den Giran jauh lebih berharga dari 7 turunan manusia semacam kau. Sialan! Kau bikin tunggak bakul nasiku! Dan! Oh!
Tuhan. Semoga Tuhan melindungi kau dan Giran. Ibu panggil saya. Betul, Ratna. Sini duduk dekat ibu. Aduh, perutnya sudah besar. Ibu senang sekali bakal dapat cucu. Ratna, ibu selalu lihat kau kerja keras. Jangan, nak. Tak usah. Kasihan jabang bayi. Oh ya, ibu hampir lupa. Coba kau bawa kotak yang berisi surat-surat itu. Sebab paman kasir akan mencatatnya. Kau simpan kotak itu? Kau simpan kotak itu bukan? Saya, Bu. Bagus. Coba kau bawa kemari. Neng. Sangat, Mak. Ada apa, Samulo? Jangan. Jangan kasih. Percayalah. Jangan dikasih. Awas, Neng. Mana si Ratna itu? Kenapa begitu lama? Coba kau lihat dia beda. Sabar, pokoknya beres. Ratna? Kenapa kau? Sakit? Tidak. Tidak apa-apa, Bu. Mana kotak warisan? Kotak surat-surat itu, Ratna? Maaf, Bu. Ratna teringat pesan Kak Giran bahwa kotak... Ah, anak tolol. Kau salah paham. Pesan Giran memang benar. Kotak itu jangan diberikan pada orang lain. Tapi ibu kan bukan orang lain. Tapi, Bu. Tapi apa lagi? Aku berhak mengambil kotak itu. Maaf, Bu. Ratna tidak berani melanggar pesan Kak Giran. Kurang ajar. Kau berani melawan perintahku. Ayo, Kak Samil. Kalau tidak, kupatahkan lehermu. Tidak, Bu. Karena tidak berani. Ampun, Bu. Kurang ajar. Berani melawan. Ampun, Bu. Kurang ajar. Berani melawan, ya. Jangan. Kuatkan hatimu, Nek. Kuatkan hatimu. Tuhan itu adil. Celaka. Anak sialan. Semua rencana berantakan. Aku ada jalan. Tapi kita harus sabar. Apa? Kita tunggu sampai bayinya lahir. Eh.
Neng Ratna, lihat nih. Aduh, jagoan kecil Kedawung ini wajahnya mirip betul dengan Den Giran. Kasian, ayahnya belum pulang. Semoga Kak Giran dilindungi oleh Tuhan. Sekarang sudah tiba waktunya. Samolo, sudah kusuruh ngirim kelapa ke Selah Pajang. Ingat, kalau malam ini sampai gagal juga, kepalamu sebagai gantinya. Jangan khawatir, Den Kasir. Kali ini pasti beres. Masa gak boleh? Anakku, Wi. Hai anakku. Wi, kembalikan anakku, Wi. Anakku, Wi, kembalikan. Sir, Sir, buka pintu, Sir. Sir, buka pintu. Sarkawi. Cepat. Sarkawi. Sarkawi. Sarkawi, bukalah pintu, Sarkawi. Kembalikan anakku, Wi. Wi, anakku kembalikan, Wi. Bagus, Wi. Biar dia pingsan di luar sana. Kasir, mana upahnya? Upah. Ini upah. Kerjaan belum selesai sudah minta upah. Saya cuma main-main. Tolong simpankan si bongkok itu. Kau ingin anakmu kembali? Gampang. Cuma dengan satu syarat. Syarat apa? Serahkan kotak wasiat itu. Dan kuserahkan anakmu hidup-hidup. Kalau tidak... Gimana Ratna? Hah? Baik. Tapi berjanjilah kau akan mengembalikan anakku. Bagus. Tapi cepat.
Kuberi kau waktu 10 menit. Kalau terlambat, kau tak akan bertemu lagi dengan anakmu. Siapa tuh? Neng? Neng Ratna? Ada apa, Neng? Neng, ada apa? Neng! Ada apa, Neng? 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 Ada apa? Bayinya mana? Mana kotak itu? Mana Ratna? Jangan ragu-ragu. Hah? Tunggu apa lagi? Ayo cepat Ratna. Hah? Silakan masuk. Mana Ratna? Sudah kau periksa. Siapa tahu kotak itu palsu. Tidak mungkin. Tidak mungkin perempuan setolol dia berpikir sejauh itu. Tidak mungkin.
lepaskan, lepaskan. Biarkan aku mati daripada hidup penuh derita. Ingat, ingat, Nek. Ingat, ingat, Nek. Tuhan tidak buta. Tuhan Maha tahu. Tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Nih. Ada apa nih? Kenapa dengan yang Ratna? Si bayi mana? Tentu ini perbuatan si kasir Samirun dan perempuan keparat itu. Perbuatan mereka sudah di luar batas perik manusia. Tapi si bayi harus segera ditolong. Mudah-mudahan dia masih selamat. Neng, lebih baik Neng saya antar ke rumah ayah Neng lebih dulu. Mirun ditinggal di sini saja. Mari Neng. Ki, si Kewat. Ki, siapa? Sama lo Ki. Ratna, Ratna, kenapa malam-malam kemarin? Apa yang telah terjadi? Mana bayinya? Mari, Marina, mari. Ratna, 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 apa yang telah terjadi, nak? Mana anakmu? Ratna, Ratna, kenapa? Kenapa, nak? Kenapa, nak? Ratna. Sama lo. Pencuri!
Kotak. Pencuri! Wi, pencuri! Ayo kejar! Kurang ajar. Siapa orang yang berani masuk rumah tanpa permisi? Mana malingnya, Sir? Wi, mana Wi pencurinya, Wi? Lari, Sir. Saya temukan ini di dekat tembok. Aku tahu siapa yang punya korek api ini. Bukan orang jauh. Siapa, Wi? Siapa lagi kalau bukan si Jahanam sama lo itu? Mana kau sembunyikan kotak itu, hei bangsa. Ayo, katakan. Saya tidak tahu. Hati-hati, Samolo. Baik, Neng. Sama begundal-begundalnya ngamuk.
Kita mengungsi saja, Nek. Ratna, kita harus keluar dari desa ini. Geledah seluruh sudut rumah ini. Tunggu. Kau kasih jahanam. Eh, tua bangka, tidak mungkin aku keluar kandang babi ini sebelum kotak wasiat itu kembali ke tanganku. Di mana kau sembunyikan? Setan. Kotak apa? Jangan pura-pura bodoh. Ayo, katakan sebelum peluru pistol ini mengoyak dada keriputmu. Silakan. Boleh pilih mana yang paling empuk. Kasih kepala. Baiklah, tua bangga. Yang tidak berdosa ini. Ki, jawab. Ki. Tolong. 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 Ki, jawab. Tolong. Mana Negeratna? Mana Nyurundi? Tolong, cepat. Selamatkan cucuku, lekas. Mari, tolong dulu. Jangan, jangan, jangan nyerahkan aku. Cucuku, lekas, selamatkan. Ya, ya. Samolo, cucuku. Ben Green, diam Ben, sudah Ben.
Diam, Den. Samolo. Ki. Bawa Den Girin ini. Luar, cepat. Samolo. Cepat. Kau ambil kotak wasiat itu. Di bawah balik. Ya, ya. Cepat kau keluar. Ki. Mari, Ki. Mari. Samolo. Terima kasih. Jaga Ratna, cucuku. Jaga Samolo. Sudah lama kosong, Sam. Sejak kakekku meninggal dunia. Pikirkan, Sam. Bagaimana ini? Neng Ratna pasti dibawa lari kasir Samirun. Aku belum tahu bagaimana nasibnya. Nanti malam akan ku coba ke sana. Dibawa kabur. Tidak tahu, Bang. Kupatahkan batang lehermu. Ayo katakan. Tidak tahu. Katakan.
Baik, Bang. Orang-orang ke rumah Nyi Londe. Apa? Apa? Bayi dan kotak wasiat itu. Benar-benar si Samirun dan Subaidah orang-orang keparat. Samirun, keluar kau. Kau, Samuala. Samirun, kembalikan kotak wasiat itu. Bebaskan Neng Ratna, Den Girin, Nyi Londe, sekarang juga. Boleh. Silakan ambil sendiri. Tapi, kau mesti melewati lubang pistolku ini. Mirta, ayo lekas, ambil kotaknya, ayo lekas. Mana kalung Mirta, Bu? Ayo cepat, ayo. Nini. Ayo cepat, ayo. Apalagi ya, Bu? Ayo cepat. Ayo cepat, ayo. Pelan-pelan, Bu. Mana kau? Mau kemana kau? Kaulah penyebab dari segala maksiat terkutuk ini. Kaulah ular perempuan yang berkepala dua itu. Saat ini adalah saat terakhir bagimu. Ampun, ampun Samolo. Aku mengaku, jangan kau bunuh aku. Kasihanilah Mirta. Ambillah harta bendaku. Asal... Tutup mulutmu! Mirta! Mirta! Ibu! Mirta! Ibu! Mirta! Ibu! 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 Mirta! Mirta!
Besar, ya besar, mana upahnya? Besar dan Kiran dan Siapa kau? Manusia atau hantu? Ibu, Mirta, kenapa? Apa yang telah terjadi? Ampun, ampunkan kami. Jangan kau bunuh ibu dan aku. Mirta!
Giran. Bunuhlah ibu yang sudah tidak berguna ini lagi. Ibu, siapa yang menganiaya ibu sampai jadi begini? Siapa? Katakan, katakan. Mirta, Giran, Mirta, Giran, jangan kau bunuh. Kau gila, Mirta. Apa artinya? Giran, jangan bunuh Mirta, Giran, Giran, jangan bunuh Mirta. Lepaskan dia, Giran. Baiklah, ku ceritakan semuanya. Apa yang telah terjadi, Bu? Samolo, Giran, ini semua gara-gara si Samolo. Iblis itu telah menghancurkan segala-galanya. Samolo, Samolo centeng kita itu. Ya, almarhum ayahmu begitu mempercayainya. Begitupun ibu. Tapi sepertinya kau, Giran, dia mulai memperlihatkan watak yang sebenarnya. Rupanya dia adalah serigala yang berbulu domba. Dia telah merampas semua apa yang kita miliki, Giran. Bahkan dia berniat merampas nyawa ibu dan adikmu sekaligus. Kau lihat rambut ibu, Giran, menjadi putih karena ibu disiksa. Disiksa oleh rasa takut terus-menerus. Lebih-lebih ketika istrimu Ratna turut bersekongkol dengan si Samolo keparat itu. Apa? Ratna? Di mana mereka sekarang? Mereka sudah menjadi raja dan ratu di rumah kita. Mirta, kau jaga ibu. Giran bobok dulu, bobok dulu ya sayang ya. Besok mainan lagi Giran, ya. Sudah malam sayang. Besok bangun mainan lagi, ya. Tinggalkan aku lagi, Kak. Ratna, tidak usah kau bersandiwara. Hapuslah air mata buayamu itu. Apa maksudmu, Kak Giran? Aku tidak mengerti. Salahku, Kak Giran. Aku tidak pernah mengkhianati kau, suamiku. Aku tidak pernah mimpi.
apalagi merasa telah mempunyai anak haram seperti itu. Bukankah itu hasil perbuatan mesumu dengan Samolo binatang itu? Berani kau memungkiri kenyataan ini? Kau memfitnah, Kak. Anak ini adalah darah dagingmu sendiri. Bohong! Buang anak haram itu. Kalian tidak saja menurunkai aku, tetapi adikku, ibuku. Ayo keluar. Lepaskan. Kau harus ikut aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Ayo. Jadi bunuh aku tidak mau menemui ibumu. Lepaskan. Persetan. Girin. Girin. Lepaskan aku. Lepaskan. Setan. Samolo. Hah? Den Kiran. Aden sudah kembali. Ya. Kau kecewa bukan? Oh. Tentu tidak, Den. Kami selalu menantikan Aden. Banyak peristiwa yang telah terjadi, Den. Aku ingin menjelaskan padamu. Tidak perlu! Kau serigala berbulu domba. Den. Tidak kuduga. Kau telah dihasut oleh perempuan tua celaka itu. Samolo! Kau berani berkata begitu pada ibuku, ya? Aku kagum akan rasa baktimu terhadap orang tua, Den. Aku kagum. Tapi ia tidak patut menerimanya, Den. Sungguh. Samolo! Girin dan aku, Kak. Sudahlah, Neng. Suamimu telah begitu dendam padaku. Dan Girin, memang akulah yang membutakan mata ibu. Kalau itu suatu dosa, aku bersedia menerima hukumannya. Hukumlah aku, Den Kiran. Kak! Kak! Jangan, Kak! Jangan! Samolo tidak bersalah, Kak! Kasihan Samolo, Kak! Samolo! Samolo! Neng. Lepaskan! Lepaskan aku! Sapa! Banyak tingkah! Kak, lepaskan aku, Kak.
Den Kirin! Neng! Neng Ratna! Den Kirin! Kirin! Di mana kau? Hah? Di mana? Oh. Ayo, Den. Jangan menangis, Den. Ayo. Diam, Den. Diam, Den. Diam. Lepaskan! Kau harus bersujud di bawah kaki duku. Lepaskan aku! Ayo! Kau telah membunuh anakku sendiri! Lepaskan aku! Ibu! Ibu! Ini dia perempuan keparat itu yang membuat ibu menderita. Keluarlah, Bu! Ibu! Jangan! Jangan biarkan dia bunuh aku, Kak! Tolong, Kak! Tolong, Kak! Mirza, bunuh dia. Cepat, bunuh. Kepalanya, Mirza. Kepalanya, Mirza. Bunuh. Ayo, bunuh, Mirza. Bunuh. Ayo, cepat. Ayo, waktu ini di mana kau? Bunuh, Mirta. Cepat, ayo kepalanya. Mirta. Mana dia, Mirta? Mana dia, Mirta? Kalian menghirup darah kami. Ibu. Aku menyesal membiarkan kalian hidup dan tidak mencabut nyawa kalian ketika itu. Kalau tidak, tentu kalian tidak akan jadi biang keladi penyakit di kemudian hari seperti sekarang ini. Kau dengar, Giran? Di hadapanmu dia masih berani berlaku kurang ajar. Neng, mari kita pergi dari sini. Giran, tunggu apa lagi? Samolo, tunggu. Kalian kira dengan semudah ini persoalan akan jadi beres? Bawalah dan kirim-kirim.
Pergilah ke rumah Nyi Londe. Aku benar-benar sedih. Sejak Den Besar wafat, anak-anaknya telah jadi murtad. Lebih sedih hatiku. Den Muda, yang kuharapkan bisa mewarisi martabat ayahnya, ternyata sama picik dan liciknya dengan si ibu dan adik tirinya. Tamak. Dengki. Bernafsu iblis. Samul. Anak ini akan jadi ahli waris ayahku. Dia harus mati. Dia harus mati. Jangan takut. Aku tidak menggigit. Kau masih tetap cantik seperti dulu. Peganglah dadaku, sayang. Betapa hangus jantungku, terbakar oleh api cinta yang tak kunjung padam. Ada. Ratna. Jangan sentuh aku dengan tanganmu yang penuh dosa itu. Pergi. Nah, Ratna, berikanlah surat wasiat itu. Lalu kita kawin. Lepaskan anakku, Mirta. Lepaskan. Jangan, Mirta. Lepaskan anakku, Mirta. Lepaskan anakku. Bersumpahlah kau pada langit dan bumi dan guntur di langit. Terjadi. Binatang! Kau bunuh adikku! Demi Allah, bukan aku yang membunuhnya.
Nyi. Nyi Londe. Ya. Samolo, Nyi. Ya. Ada apa, Samolo? Yang Ratna sudah sampai. Oh, syukur. Siapa tuh? Den Giran, Nyi. Hah? Den Giran. Den Giran? Iya. Oh. Oh, Den Giran. Syukur kau kembali, Den. Bagaimana keadaanmu, Pak? Mari masuk, Den. Kenapa tinggal di sini? Tidak di rumah besar. Kau pun berada di sini juga ya? Perempuan tidak tahu malu. Pergi kau dari sini. Jangan, Den. Kasihan anakmu. Sakit. Badannya panas sekali. Pergi. Beng. Akan sesuatu kepadamu dan Kiran. Kau sudah banyak berubah sekarang. Wak sendiri mengatakan bahwa kini sudah berubah. Begitupun aku. Tapi aku tetap menyayangimu, Den. Seperti dulu. Selalu menimangmu. Waktu kau masih bayi. Aku tidak akan melupakan budimu, Wak. Tanpa kau, aku tak akan hidup jadi manusia. Benda ini sudah tentu. Kotak inilah yang menjadi pangkal sengketa dan bencana, sehingga terpecah belahlah satu keluarga besar. Bagaimana kotak wasiat ini bisa berada di tanganmu, Wak? Panjang ceritanya, Den. Dengarkan baik-baik. Neng.
Sudahlah, sudah, sudah. Kita doakan saja. Mudah-mudahan Milunde berhasil memberikan penjelasan pada suamimu. Kagiran sudah berubah, Samul. Sabarlah. Sabar. Sesungguhnya yang menimpa keluarga besar ayahmu. Sekarang terserah kau untuk mempercayainya atau tidak. Yang pasti tugasku sudah selesai. Aku akan masih hujan, Pak. Nanti sakit. Sakit? Apa artinya hujan? Kami telah terbiasa menghadapi badai sengsara dan penderitaan neraka dunia ini. Tolong jaga kotak wasiat ini. Aku akan menyusul mereka. Samolo. Mirta, kau masih hidup. Samolo, ampun. Bukan aku yang menyuruh membunuh kau, Ratna dan Girin, tapi ibuku dan paman Samirun. Mirta, Mirta, di mana kau, nak? Mirta, ini ibumu, Mirta. Kau bukan ibuku. Ibuku tidak jelek seperti hantu. Cukup. Cukuplah, Mirta. Mirta, jangan kau sakiti ibu dengan kata-katamu itu, Mirta. Aku ini memang manusia iblis, tapi Samirun adalah ayahmu, Mirta. Kau adalah darah dagingnya. Ratna. Kau Ratna. Ratna. Aku ibumu, Mirta. Apa? Bangsat. Kau kira aku takut sama Kiran?
Mati. Biarin mati. Hujan sudah reda, Neng. Mari kita pergi. Berlindung. Kamu lo. Cepat. Kamu lo. Ampunkan aku. Aku telah berdosa padamu. Pada Ratna dan anakku sendiri. Ampuni aku, Samolo. Dan kita. Sudahlah, Den. Sebagai manusia, kita tidak luput dari segala kekhilafan dan dosa. Neng, mari Neng, dapatkan suamimu. Semoga Tuhan mengampuni kita semuanya. Ya, Den. Girin.